Romance Level. How are you this morning? I really wish that you and your family are in good condition, good health, and keep happy. Enjoy your activity every day. Now, we want to start the lesson of Art and Craft SBDP, but before we start the lesson, I would like to ask you to pray with me. Be ready and let's pray. Our Heavenly Father, we say thank you for your blessings, for your goodness in our lives every day. Now, in this incredible morning, we would like to start the lesson of SBDP. Please help us to follow the instructions from the teachers. Please help us to get the points given, and so we can understand and we could do all the projects and the tasks given. Thank you, Lord Jesus. We surrender this time only into your hands. Everybody says, Amen. Nah, ini teacher sudah mempersiapkan air di dalam baskom seperti ini, ya. Dan juga koran bekas, ya. Ada yang udah bekas gunting-gunting dan dirobek-robek. Nah, kita akan masukkan ke dalam. Ya. Kita masukkan ke dalam. Ya. Sudah basah dia baru kita robek-robek, ya. Sesudah basah baru dirobek-robek. Basahin dulu. Jumlahnya korannya berapa banyak itu kira-kira sebanyak yang barang yang mau kita buat, ya. Nih kalau sudah basah dibuat seperti mengucek pakaian, ya, diremuk-remuk sampai hancur. Teacher mau buat agak sedikit banyak, ya. Sekitar berapa lembar ya tadi, ya, 6 atau 7 lembar. Ya, dikucek-kucek seperti nyuci kain, digosok-gosok, bagus juga supaya timbalnya sebagian bisa lepas, ya, seperti ini. Nah, ini penampakannya, ya. Nih, kira-kira 10 lembar koran cuman jadinya segini aja. 10 lembar koran jadinya cuma segini, ya, cuma segini jadinya 10 lembar. Nah, ini belum halus, ini belum halus, jadi dikucek-kucek lagi, ya, anak-anak, ya. Nih, dihancur-hancurin seperti bubur, kamu tahu kan bubur itu seperti apa. Di dalam air lebih enak sih ngerjainnya, di dalam air dia nggak lengket, terurai-urai seperti ini, dia terurai, ya, sampai halus. Nah, sampai halus. Dan ini direndam 1 malam atau 2 malam nggak apa-apa, makin halus dia, ya. Oke, setelah 3 hari, ya, setelah 3 hari teacher peras, ya, sudah teacher peras bubur kertasnya. Lalu teacher tuangkan di sini sebagian. Oke, kita akan siap untuk membentuknya, ya. Teacher gunakan kardus yang sudah dilapisin, ini kardus, ya. Sudah dilapisin sama kertas kilat. Kenapa pakai kertas kilat? Supaya nggak lengket. Oke. Kita akan kerjakan ini. Nah, ini, ya. Ini adonannya siap untuk kita cetak, ya. Yang sudah diperas seperti ini, ya, dia sudah lembut. Banyak kan ini kayaknya teacher. Teacher mau bikin iguana, bisa nggak, ya? Kita coba aja. Nah, ini lempoxnya, ya, lempoxnya kita ambil sebagian lalu kita campur, ya. Tidak usah dicampur air lagi, ya. Dicampur-campur seperti ini.
singkirkan sebagian, sisihkan dulu sebagian, kita pakai sebagian. Kita membuatnya seperti plastisin ya, pakai teknik lintingan. Karena iguana badannya seperti apa ya, kadal ya, cicak ya, kan panjang, badannya panjang, ada ekornya ya, ekornya nanti kita sambung. Ini badannya dulu, badannya diaduk-aduk sedikit ya, untuk bikin badannya. Kepalanya agak besar ya kan. Kepalanya kita tambah sedikit. Video pembelajaran kita kali ini tentang bagaimana membuat patung menggunakan bubur kertas ya. Teacher sangat berharap anak-anak dapat bersemangat mencobanya di rumah, dan anak-anak sendiri dapat mencobanya. Tidak apa-apa kotor sedikit ya, karena dicuci dengan air pun bisa bersih lagi ya. Teacher baru saja mencuci tangan. Oke, untuk bagaimana mewarnai patung dari bubur kertas, kita akan bertemu lagi dalam video pembelajaran yang berikutnya. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati kita.